Subscribe. Curi mandi ya? Iya, Pak. Zora, ayo bangun, nanti telat lagi ke sekolah. Iya, Pak, ini Zora bangun. Bener ya, langsung bangun, jangan tidur lagi loh. Oke, Pak. Pagi ya. Apa susahnya dijawab? Sudah beres semua, tinggal mandi deh. Makan yang banyak ya sayang, biar belajarnya semangat. Iya, Ma. Tadi pas Zuri turun, Kak Zora lagi ngapain? Kok belum turun juga? Zuri nggak lihat, Ma. Tadi Zuri langsung turun aja. Tadi sudah Papa bangunin, paling bentar lagi turun. Zora! Kok nggak ada suara? Jangan-jangan belum bangun. Masa belum bangun? Tadi sudah nyaut omongan Papa loh. Papa ini kayak nggak tahu Zora aja. Dia kan sering banget telat ke sekolah. Makanya kalau bangunin Zora itu harus ditungguin sampai benar-benar bangun. Loh, kok jadi Papa yang kena omel? Lagian kenapa juga Mama nggak ikut bangunin? Mama kan harus siap-siap ke kantor juga. Makanya anaknya kurang perhatian. Mamanya sok sibuk sampai bangunin aja nggak sempet. Hah? Sudah-sudah, malah jadi ribut. Mama ke atas dulu. Zora! Zora! Hah? Iya, Ma. Ya ampun, Zora. Kamu ke sekolah jam berapa? Kamu gak malu sama adik kamu. Masih kecil udah mandiri. Ini kakaknya. Selalu cari masalah, gak di rumah, gak di sekolah. Hehe, maaf, Ma. Ngomelnya nanti ya. Zora mau mandi dulu. Ini kalau dibilangin, bisanya cuma minta maaf. Zora, Zora. Gak pernah berubah, selalu bikin Mama stres. Ayah, kapan ayah mau kasih uang SPP? Belum ada, mungkin minggu depan. Bengkel sepi, kalaupun ada buat kita makan. Misalnya Sofi kerja part-time boleh nggak ya? Biar bisa bantu ayah. Tugas kamu cuma belajar sama pekerjaan rumah. Yang cari duit itu tugas ayah.
Iya ya. Di balik sikap dingin ayah sama aku, sebenarnya ayah sayang sama aku, walaupun kadang tuaknya itu bikin aku sedih. Ayah semangat kerja ya, semoga hari ini ada yang ke bengkel. Nanti bilang ke gurumu kalau bayar SPP-nya minggu depan. Iya ya. Zora udah siap belum ya? Kordennya aja masih ketutup gitu. Lagian mama sama papanya masih di rumah, mobilnya masih ada. Yaudah deh, aku duluan aja. Kenapa juga semalam ketiduran, jadi gak sempat siapin buku pelajaran hari ini? Akhirnya siap juga, kirain bakal 1 jam lagi. Zora berangkat sekarang ya, Ma, Pa. Sarapan dulu, udah terlanjur telat kan? Iya, Kak. Kan kakak juga udah biasa telat. Suri, gak usah berisik. Yaudah, Zora sarapan dulu ya, Pa. Kita duluan ya, nanti jangan ngebut. Iya, Pa. Sepedanya udah gak ada, ditinggal deh aku. Aduh, telat lagi deh aku, udah sepi banget. Permisi, Pak. Maaf, saya terlambat. Kamu lagi. Kamu gak malu apa sering banget telat? Ya ampun, Zora, gak ada kapoknya nih anak. Saya juga gak mau terlambat, Pak. Tapi gimana? Mata saya gak bisa diajak kompromi. Siapa suruh kamu masuk? Saya jangan dijemur lagi, Pak. Hukumannya yang lain aja. Loh, kok malah nawar? Tapi ya sudahlah, saya juga bosan suruh kamu berjemur. Sekarang kamu minta maaf ke teman-temanmu karena sudah mengganggu pelajaran. Siap, Pak. Gampang itu. Teman-teman, maaf ya aku terlambat. Maaf juga udah ganggu kalian belajar. Hukumannya nyanyi sambil joget. Hah? Oke, siap. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi sama aku, nantikan dirimu di depan kelasku. Walau aku terlambat. Sudah ah, jadi malu. Oh, masih punya malu juga ya. Yaudah sana, duduk. Baik, Pak, terima kasih. Tapi janji, jangan diulangin lagi. Siap, Pak. Zora, sorry ya ninggalin. Santuy, lagian kasihan kamu kalau nungguin aku. Nanti gelarmu jadi murid terbaik di sekolah hancur. Tuh tahu. Oke, kita lanjutkan lagi pelajaran kita tadi. Bapak harap semua fokus ya. Zora, Zora, buminya datang.
Selamat siang anak-anak, hari ini ibu akan membagikan hasil ulangan kalian minggu lalu dan ibu sangat kecewa dengan hasilnya. Yang dapat nilai tertinggi pun cuma 85, yaitu Sofia. Dan nilai terendah 35, siapa lagi kalau bukan? Itu tuh yang lagi tidur. Zora? Hah? Azora? Maaf bu, saya ketiduran. Udah pintar ya kamu sampai ketiduran di kelas. Kamu tahu saya tadi ngomong apa? Maaf, saya nggak dengar bu. Tadi saya bilang nilai ulangan kamu paling kecil di kelas. Udah biasa kali bu. Maaf bu, nanti saya belajar lagi. Zora, kamu harus lebih serius, jangan cuma janji. Kamu nggak kasihan sama orang tua kamu harus balik-balik dipanggil ke sekolah. Dan karena orang tuamu kaya, kamu malah jadi males-malesan. Iya bu, saya janji. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kemarin. Sampai rumah, aku ke rumahmu ya. Aku males les. Zora, ayolah, kamu harus berubah, jangan gini terus. Maksudku, aku belajar sama kamu aja. Daripada les, aku tetap gak ngerti. Nanti kamu dimarahin lagi loh. Aku gak mau ah, nanti aku juga yang kena. Aman, udah tenang aja. Terserah kamu aja deh. Oke, sampai ketemu di rumah. Zora, aku dari tadi cuma main HP. Iya, bentar. Kamu kan juga baru siapin materinya. Ya, daripada main HP, mending baca buku atau salin catatan. Ternyata guru les di sini juga bawel ya. Ayo dong, Zora. Kamu harus tunjukin ke semua orang kalau sebenarnya kamu juga pintar. Cuman males aja. Aku bukan kamu yang pintar dari lahir, Vi. Aku juga udah usaha, tapi emang otakku udah mentok. Usaha apa? Banyakan tidur sama mainnya. Hehe, iya. Udah ah, kok kamu jadi malah kayak mama aku? Walaupun bawel, tapi kan kamu masih punya mama. Kalau aku, udah gak ada ibu. Ayahku juga gak perhatian sama aku. Sabar ya, Vi. Biar begitu, ayahmu sayang kok sama kamu. Kadang aku iri sama kamu, Ra. Keluargamu lengkap, berkecukupan. Sedangkan aku? Sedangkan kamu? Kamu pintar, cantik, murid terbaik di sekolah. Itu kelebihanmu. Sudah ah, kok jadi curhat begini? Ayo belajar lagi. Ayo, aku udah semangat nih. Kenapa mobil Zora di rumah? Zora? Kakak nggak di rumah, Ma. Mama kok udah pulang? Mama habis meeting dekat sini, jadi pulang sebentar. Ya, kirain Mama pulang cepet. Zora kenapa les nggak bawa mobil, Bi? Tadi nggak pamitan mau les, Bu. Langsung keluar aja. Lah, terus kemana? Kayaknya ke rumah sebelah, Ma. Hah? Bukannya les malah main ke sebelah? Nah, kalau yang ngajarin kamu, aku bisa sedikit paham. Aku udah jelasin panjang lebar, tapi kamu baru sedikit paham. Ya ampun, Zora. Hehe. Zora! Kok Mama udah pulang? Ampun deh, aku bakal kena juga nih. Kamu di sini aja, nggak usah keluar. Gak apa-apa, ayo aku temenin. Zora! Bukannya les malah main di sini. Mama kan udah bilang 1000 kali, jangan main sama dia. Zora nggak main, Ma. Kami belajar. Kamu mau belajar nggak di sini? Kan Mama udah bayarin les. Tapi Zora lebih suka belajar sama Sofia, Ma. Zora lebih ngerti kalau Sofia yang ngajarin. Tapi Mama nggak suka kamu temenan sama dia. Ayo pulang. Kenapa saya nggak dibolehin main sama Zora, Tante? Yang salah kan ayah saya.
Dasar penipu, kalau saya nggak ingat Sofia udah nggak punya ibu, kamu pasti sudah kami penjarakan. Siapa yang menipu? Dari awal kan saya sudah bilang kalau investasi ini ada resikonya. Tapi resiko yang kamu bilang nggak sebesar ini, kamu jadi rugi besar. Kalian ini orang cerdas dan sukses, tapi yang beginian aja nggak ngerti. Oh, bisa-bisanya sekarang menyalahkan kami. Emang ya, kalau penipu paling pinter ngomong. Zora, mulai sekarang kamu nggak boleh main ke rumah ini lagi dan lagi berteman dengan anaknya. Tapi Ma, Sofia sahabat Zora. Kita udah janji buat sahabatan selamanya. Pokoknya kalau Mama bilang gak boleh, gak boleh. Nanti kamu juga bakal ketemu teman baru yang lebih baik. Dengar tuh Sofia, kamu gak boleh main sama anaknya lagi. Tante cuma Zora sahabat aku. Jangan larang kami berteman. Ya Ma, yang berantem kan orang tua, kenapa kita jadi korban? Karena Mama gak mau kamu ikut-ikutan jahat seperti ayahnya. Sofia gak kayak gitu Ma, dia baik sama Zora. Dia juga selalu bantu Zora buat belajar. Bantu apa? Nilai-nilaimu tetap aja anjlok, gak ada yang bagus. Itu karena Zora sendiri yang malas Ma, Sofia sudah bantu maksimal. Ya itu karena dia gak niat ngajarin kamu. Ya udah gini aja, kasih Zora kesempatan belajar dengan Sofia tanpa Mama larang. Kalau nilai Zora semester ini bagus, Mama harus janji selamanya gak boleh ngelarang kami berteman. Tapi kalau jelek, Zora janji gak akan temenan lagi sama Sofia. Oke, deal. Aku gak setuju, gimana kalau nilaimu jelek? Kita gak bisa temenan lagi. Kamu percaya aja sama aku, Vi. Oke, Zora deal ya, Ma. Zora, aku takut. Kamu yakin bisa? Aku juga gak yakin, Vi. Tapi semoga ini bisa jadi penyemangat aku buat belajar. Kita harus kerjasama demi persahabatan kita. Kamu harus selalu semangatin aku, ingetin aku juga buat terus belajar. Ya udah kalau kamu memang yakin, tapi kamu janji ya bakal serius karena taruhannya persahabatan kita. Iya aku janji, aku yakin kita pasti berhasil. Benar ya? Iya. Yes. Zora lagi ngapain ya? Belajar nggak? Besti, lagi ngapain? Lagi baca buku. Baca buku apa? Bahasa Inggris, hehe. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Zora, udah deh, kamu tuh gak bisa bohong sama aku. Hehe, iya, aku lagi main game. Zora, kamu kan udah janji mau serius belajar. Kamu mau persahabatan kita hilang? Iya, maaf ya. Habis ini aku belajar deh. Swear. Oke deh, selamat belajar. Kok dia bisa tahu ya? Namanya juga soulmate kali ya. Baiklah, semangat belajar Zora.
Sekarang tulis layangan. Gimana, Ma? Coba diaja dulu. L-A-Y-A-N-A-N. Itu layanan, kurang huruf G. Assalamualaikum, Zora, Zuri. Kok sepi? Di atas semua, Pak. Papa. Hai, sayang. Papa bawa apa? Aduh, Papa kok nggak bawa apa-apa ya? Nanti kita pesan online aja ya. Kok tumben belajar sama Mama? Guru lesnya tadi nggak datang, jadi belum ngerjain PR. Bagus dong, biar Mamanya yang ngajarin. Nggak enak, Pak, sama Mama. Galak. Kalau galak, nanti belajar sama Papa aja. Asik. Papa lihat Kakak dulu ya. Ini bener yang Papa lihat. Hehe. Kirain Papa main game. Tadi udah main gamenya, sekarang belajar. Tumben nih anak Papa. Zora bikin perjanjian sama Mama. Kalau nilai Zora semester ini bagus, Mama gak boleh larang Zora sahabatan sama Sofia. Oh, jadi belajar karena ada alasannya. Oke, gak apa-apa. Semoga Zora lebih semangat ya buat belajarnya. Semangat sih, tapi kok ngantuk ya? Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Oh iya, Sofia, tadi saya dititipkan pesan, kamu disuruh menghadap kubu Nini. Buat yang lain, tetap di kelas ya, karena belum jam istirahat. Ada apa, Vi? Kamu udah bayar SPP kan? Belum, Ra, udah 3 bulan. Kenapa nggak ngomong sama aku? Aku malu mau cerita, tapi ayahku udah bilang mau bayar minggu depan kok. Syukurlah kalau gitu, ayo aku temenin ke ruang guru. Kamu di sini aja ya, Ra. Aku nggak apa-apa kok sendirian. Bener nih, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sofia, kamu tahu kenapa saya panggil kamu? Maaf, Bu. Karena saya belum bayar SPP. Nah, itu tahu. Ini bulan ketiga kamu belum bayar SPP. Saya minta maaf, Bu, tapi ayah saya bilang minggu depan. Dari 3 bulan lalu, setiap ditagih bilangnya selalu minggu depan. Maaf, Bu, tapi ayah saya bilangnya begitu. Kok Bu Nini kayak marah gitu? Apa Bu Nini minta buru-buru dibayar? Kata kepala sekolah, kamu dikasih waktu 2 hari. Paling nggak bayar 1 bulan dulu. Tapi kalau sampai ujian semester kamu belum bayar sisanya, maaf, kamu nggak boleh ikut ujian. Iya, Bu, nanti saya bilang ayah saya. Yaudah, sana kembali ke kelas. Baik, Bu. Saya permisi. Sofia, kenapa ya kira-kira? Gimana, Vi? Dikasih waktu 2 hari buat bayar. Katanya bayar sebulan dulu nggak apa-apa. Padahal ayahku bilang minggu depan baru ada uangnya. Oh, kalau bayar sebulan dulu, aku ada. Pakai uangku dulu aja. Jangan, Ra. Aku nggak mau. Kenapa, Vi? Kita kan udah sahabatan lama. Emang seharusnya kita saling bantu. Aku gak enak sama kamu. Kamu udah banyak nolong aku. Kalau masih gak enakan, berarti kita belum disebut sahabat. Oke, fine. Ra, dengerin dulu. Zora, jangan ngambek dong. Zora, hey, bestie.
Kalau guru lesnya gak datang lagi, Zuri ganti guru les aja ya. Iya, Ma. Tapi cari yang baik ya. Ditanya dulu sama guru lesnya, mau dilanjutin apa enggak, jangan langsung ganti. Iya, Pa. Besok Mama tanya. Ma, gimana kalau guru les Zuri, Sofia aja? Kamu kan sudah tahu jawabannya, pasti Mama gak mau. Ngapain tanya? Zuri mau gak guru lesnya Kak Sofia? Kak Sofia baik loh, gak pernah marah. Iya ya. Iya Ma, Kak Sofia aja. Pasti Zuri gak takut kalau yang ngajar Kak Sofia. Zora, kalau Mama bilang gak mau, ya gak mau. Jangan malah bujuk-bujuk adekmu. Mama kenapa sih gak suka banget sama Sofia? Padahal dia gak pernah jahatin Mama. Kasihan Sofia, Ma. Apalagi sekarang dia lagi butuh uang. Loh, dia kan punya bapak. Bukan urusan Mama dia punya uang atau enggak. Paling enggak Mama kasihan sama dia. Coba kalau anak Mama yang belum bayar SPP, terus nggak boleh ikut ujian. Nggak akan terjadi ke anak Mama. Pasti kalian yang Mama utamakan. Kalau papanya dia kan nggak seperti itu. Mama yakin kalau punya uang pasti buat bapaknya dulu. Sudah, ini meja makan, buat makan, bukan buat berdebat. Ayah mana sih jam segini belum pulang? Gak mungkin kan bengkel belum tutup? Itu ayah, akhirnya pulang juga. Ayah, kok pulangnya malam? Iya, tadi bengkel rame. Alhamdulillah, berarti ada uang buat bayar SPP kan ya? Kan ayah bilang minggu depan, ini uangnya buat kebutuhan yang lain. Kebutuhan apa sih ya? SPP kan juga kebutuhan, tadi Sofia udah dipanggil lagi, katanya dikasih waktu 2 hari. Ini lebih penting dari SPP, kamu mana tahu mana yang lebih penting? Kamu jadi anak gak pengertian banget sih? Ayah baru pulang kerja, capek, malah ditagih SPP. Ayah gak pernah sayang kan sama Sofia? Kamu ngomong apa lagi? Sudah, ayah mau mandi. Ayah memang gak pernah sayang sama aku. Kenapa sejak ibu meninggal, ayah gak pernah baik sama aku? Zora, kamu udah tidur? Aku habis ribut sama ayahku. Ada telepon sama chat dari Sofia. Hah? Sofia ribut sama ayahnya? Aku ke sana aja deh. Vi, Sofia. Sofia? Vi? Kayak suara Zora. Zora, kok kamu kesini? Nanti ketahuan mamamu gimana? Kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan, Vi?
Nggak apa-apa, tadi aku cuma ribut dikit sama ayah. Ayah bilang kalau SPP-ku nggak penting. Padahal ayah punya uang. Ya ampun, sabar ya, Vi. Besok biar aku bayarin dulu aja 1 bulan. Aku punya tabungan kok. Makasih ya, Ra. Maaf aku selalu ngerepotin kamu. Itulah gunanya sahabat, Vi. Harus saling tolong-menolong. Besok aku mau cari kerja part-time. Nanti kalau aku ada uang, aku bayar ya. Iya, santai aja. Jangan pernah ngerasa sendiri ya, Vi. Kan ada aku. Ayo senyum lagi. Makasih ya, Ra. Kamu memang sahabat terbaik aku. Kita kan bestie. Sini peluk. Bangun ah, jangan sampai telat lagi. Aku harus nunjukin ke mama kalau aku bisa berubah lebih baik. Hah? Zora kemana? Masa udah bangun? Zora, mandi ya? Iya, Pa. Good morning, Papa. Wah, keren banget anak Papa. Masih pagi banget loh ini, kok udah siap? Gak apa-apa, Pa. Biar bisa nonton TV dulu sebelum sarapan. Oh, oke deh. Maaf ya, Ayah. Sofia makan di kamar. Sofia masih kecewa sama Ayah. Ayah berangkat duluan ya. Iya. Jangan ngambek lagi. Ayah usahain secepatnya buat bayar SPP. Nggak usah janji kalau nggak ditepatin. Nggak usah ngomong gitu. Yaudah, Ayah berangkat sekarang. Seandainya ibu masih ada. Untung aku masih ada tabungan. Kalau enggak, kasihan Sofia. Nah, gitu dong, bangun pagi. Jadi mama gak perlu teriak-teriak. Iya, Ma. Zora usahain bangun pagi terus. Malu juga sama teman-teman kelas. Papa, mama juga malu kalau dipanggil lagi ke sekolah. Bener tuh. Pokoknya jangan sampai bikin masalah lagi ya. Iya, Ma. Zora janji. Oh iya, Ma. Gimana guru les Zuri? Jadi mau diganti? Zuri gimana? Kalau mau diganti, nanti mama carikan yang baru. Hari ini kan jadwal les, Ma. Semoga hari ini datang. Kalau nggak datang, ya udah, nanti ganti aja. Oke deh, nanti kabarin mama ya. Mama nggak ya? Coba aja deh. Ma, Sofia lagi cari kerja part-time. Sofia aja ya yang jadi guru lesnya Zuri. Zora, kamu nggak ngerti ya mama bilang kemarin? Kasian Sofia, Ma. Dia lagi butuh banget. Enggak. Ayolah, Ma. Potong uang saku Zora, enggak apa-apa deh.
Gak usah berlebihan gitu sama teman. Nanti kamu dikhianatin baru tahu rasa sakit banget. Ya, kayak ayah Sofia itu, tukang tipu. Sudah lama, gak usah diungkit lagi. Lagian anaknya juga gak tahu apa-apa. Iya, Ma, kasihan Sofia. Udah, Zora, cepat habisin sarapannya. Katanya gak mau telat. Tumben Sofia gak langsung keluar. Tumben duluan kamu yang siap, Ra. Kebetulan aja bisa bangun pagi. Sampai sekolah kita langsung ke Bu Nini ya. Makasih ya, Ra. Aku janji bakal langsung bayar kalau ada uang. Santuy, Vi. Let's go. Kamu tunggu sini aja ya. Oke deh. Sofia? Pagi, Bu. Saya mau bayar SPP yang 1 bulan dulu. Oh iya, syukurlah. Terima kasih ya. Jangan lupa sisanya sebelum ujian semester. Kalau enggak, nanti kamu nggak bisa ikut ujian. Baik, Bu. Saya usahakan secepatnya. Semangat ya, Sofia. Kamu anak pinter. Sayang banget kalau nggak bisa ikut ujian. Terima kasih, Bu. Saya pamit ke kelas dulu. Ayo ke kelas. Ayo. Bu Nini bilang apa? Sama kayak kemarin, sisanya sebelum ujian semester. Nanti kita pikirin lagi ya. Iya, makasih ya, Ra. Sama-sama, Bestie. Selamat pagi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau ingatkan lagi akhir bulan ini ujian akhir semester. Jadi tolong belajarnya lebih serius, kurangin mainnya, apalagi main game. Bagi yang belum mengumpulkan tugas semester, tolong segera dikumpulkan ya. Zora, tugasmu belum loh. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Oke, nanti aku ke rumahmu ya. Kenapa? Kok ngeliatin terus? Ya sih, emang aku lebih cantik. Idih, pede banget sih. Gak apa-apa aku yang lebih cantik, tapi kamu yang lebih pintar. Udah ah, ayo fokus, cepat beresin tugasmu, aku mau keluar. Mau kemana? Aku antarin ya. Gak usah, aku mau muter-muter cari kerjaan. Kamu aku kasih tugas lagi aja, biar lebih paham. Hah, belajar lagi? Dilanjutin besok aja ya. Zora, ingat janjimu sama mamamu. Bentar lagi kita udah mau ujian loh. Siap, Bu Guru. Santuy, santuy. Jangan santai mulu. Awas aja kalau nilaimu gak ada peningkatan. Kayaknya Bu Nia gak datang lagi ya, Bi. Iya, Kalinon. Masa jam segini belum datang? Padahal besok aku ada ulangan matematika, ada tugas bahasa Inggris juga. Coba Non telepon Mama. Iya, Bi.
Halo, sayang. Mama, Bu Nia kayaknya nggak datang lagi, udah jam segini. Hah? Tuh orang maunya apa sih? Ya udahlah, kita ganti aja. Tapi gantinya kapan, Ma? Zuri besok ada ulangan matematika, terus ada PR bahasa Inggris. Waduh, padahal Mama hari ini pulang malam, makanya tadi diantar Papa. Ya, terus gimana, Ma? Zuri nggak bisa kerjain sendiri. Gimana ya? Apa coba minta ajarin Kak Zora dulu? Mama kayak nggak tahu Kak Zora aja, kakak mana mau. Kalaupun ditanya, pasti jawabannya nggak tahu. Iya juga sih. Sekarang kakak di mana? Kayaknya di rumah Kak Sofia, Ma. Tadi bawa tas ke sana. Tunggu ya, Mama telepon Kak Zora dulu. Iya, Ma. Suri tunggu. Gimana, Non? Mama mau telepon kakak dulu. Ya udah deh, telepon aja. Telepon tuh. Halo, Ma. Kamu di mana? Zora ngerjain tugas di rumah Sofia, Ma. Kenapa? Guru lesnya Zuri nggak datang. Mama hari ini lembur. Kamu bantuin Zuri belajar dulu ya. Zora nggak bisa ngajarin, Ma. Zora kan udah bilang Sofia aja yang gantiin guru lesnya Zuri. Ya udahlah, ini karena kepepet aja. Soalnya besok Zuri ada ulangan sama PR. Hah? Serius, Ma? Ya, tapi percobaan dulu 1 bulan ya. Kalau nggak pecus ngajarinnya, nggak Mama perpanjang. Iya, nanti Zora bilang ke Sofia, Ma. Makasih ya, Ma. Sekarang kalian pindah belajar ke rumah kita ya. Kasian Zuri nungguin. Siap, Ma. Ayo ke rumahku sekarang. Nggak usah bercanda, mana berani aku ke rumahmu. Habis ini kamu nggak usah cari kerjaan. Kata mamaku, kamu jadi guru les Zuri aja. Tapi percobaan dulu 1 bulan. Hah? Kamu serius, Ra? Serius, Vi? Ngapain bohong? Kamu mau kan jadi guru lesnya Zuri? Ya mau banget, Ra. Makasih ya, Ra. Kamu selalu bantu aku. Tapi gaji pertama aku ditraktir ya. Hahaha, bercanda. Beres, nanti aku traktir es krim. Ayo ke rumahku sekarang. Zuri, ayo belajar. Belajar sama kakak ya? Sama Kak Sofia dong. Zuri mau gak? Iya, Zuri mau, Kak. Emang kalau belajarnya sama kakak, Zuri gak mau ya? Kalau sama Kak Zora, Zuri gak mau. Jawabannya pasti ngasal. Udah gitu galak. Ya iyalah ngasal. Kakak kan gak tahu jawabannya apa. Kalau Kak Sofia kan pintar. Yaudah, kita belajar di belakang aja ya. Oke, Kak. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 20. Iya, benar. Terus 5 dikali 5 jadi berapa? 25. Nah, gampang kan? Sekarang Zuri lanjutin sampai 10 ya. Sofia memang pintar, Zuri cepat banget pahamnya. Semoga Mama setuju Sofia bisa tetap jadi guru lesnya Zuri. Kakak gak belajar, kok ngeliatin Zuri terus? Zuri pintar kan, Kak? Iya, Zuri pintar. Kak Sofia juga pintar jelasinnya, jadi Zuri cepet paham. Emang Zuri aslinya pintar, sama kayak kamu. Aslinya pintar, cuman gak fokus aja. Kayak sekarang, kamu malah ngeliatin kita. Emang tugas kamu udah selesai? Siap, Bu Guru, jangan bawel. Saya kerjakan sekarang nih. Gak apa-apa, bawel, demi persahabatan kita.
Assalamualaikum. Paling anak-anak di atas, Pak. Papa, Mama. Halo, sayang. Bibi ngantuk. Maaf, Bu. Saya ketiduran. Siapin makan malam dulu ya, baru istirahat. Baik, Bu. Zora. Iya, Pa. Belajar beneran atau pura-pura? Ngapain pura-pura, Ma? Mama sukanya nggak percaya sama Zora. Papa percaya. Semangat ya. Misi Zora pasti berhasil. Amin. Makasih, Pa. Oh, jadi karena misi. Oke deh, Mama tunggu hasilnya. Iya, Mama lihat aja nanti. Ayo turun makan malam. Iya, Pa. Masakan Sofia sekarang tambah enak. Tumben banget, Muci. Oh iya, mulai besok kalau ada orang gak dikenal ke rumah, jangan dibukain ya. Emang kenapa? Halo, John. Saya sudah di rumah, kenapa? Saya dikasih tahu dulu, bilang aja pasti saya bayar. Iya, makasih ya. Kenapa ya? Gak apa-apa. Oh ya, jangan lupa yang ayah bilang tadi. Ya, tapi kenapa? Udah, nurut aja. Suri, tadi lesnya gimana? Bisa, Ma. Kalau Sofia ngajarinnya jelas banget. Iya, Ma. Zuri langsung paham tadi. Itu sih karena Zuri yang pinter. Zuri pinter, yang ngajarin juga pinter, Ma. Setuju sama Papa. Kak Sofia juga baik banget. Kalau Zuri bingung, diajarin lagi pelan-pelan. Tuh kan, Ma. Iya deh, tapi ingat ya sama janjinya. Iya, Ma. Zora gak bakal lupa. Gak nyangka deh, semalam pas aku lagi ngomongin kamu, respon mamaku biasa aja. Ya, agak ngeselin dikit lah, tapi gak marah. Oh ya? Ngomongin apa? Ngomongin lesnya Zuri. Zuri kan muji-muji kamu terus. Zuri. Terus? Masa mamaku bilang Zuri bisa bukan karena kamu, tapi emang karena Zuri pinter? Gak apa-apa, emang Zuri pinter kok. BTW, ayahmu udah kasih uang SPP? Belum, Ra. Kamu butuh uangmu ya? Enggak, bukan gitu maksudku. Maksudku, bentar lagi kan kita ujian. Gimana kalau ayahmu nggak kasih uangnya? Ya, mau gimana lagi? Aku pasrah. Kayaknya ayahku juga lagi ada masalah. Masalah apa? Kayaknya ayahku punya utang. Semalam bilang ke aku kalau ada yang datang tapi nggak dikenal, jangan dibukain. Hah? Kok serem? Habis itu Om John, teman ayah kerja, telpon, kayaknya ada yang cari. Aduh, kamu hati-hati ya, Vi. Iya, Ra. Kalau ada apa-apa, kamu telpon aku aja. Pulang sekolah nanti aku mau ke bengkel ayah. Aku penasaran ada apa. Aku anterin ya. Gak usah, Ra. Aku cuma mau ngintip aja kok. Gak apa-apa, Vi. Pokoknya aku ikut. Ya udah deh, makasih ya. Sama-sama, Besti. Jing chen xiao chu le jiao wo.
是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，吻着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复重演。Gimana? Mau stop nggak? Nggak usah deh, besok aja. Lah, terus kita ngapain? Pulang aja. Hehe. Ya ampun, Sofia. Kenapa berhenti? Yakin gak mau turun? Enggak ah, sepi gitu. Lagian nanti Zuri nungguin. Oke deh. Alhamdulillah, semua pada serius belajar. Mama! Gitu dong, pada semangat belajar. Halo Tante, makasih udah izinin saya jadi guru les Zuri. Ya karena saat ini saya nggak ada pilihan lain, tapi kamu jangan seneng dulu, ini masih percobaan. Iya, nggak apa-apa Tan. Walaupun percobaan, tetap digaji kan, Ma? Ya iyalah, Zora. Masa nggak digaji? Biar gini, Mama nggak pelit kali. Saya janji akan lakukan yang terbaik buat Zuri. Kalau Zuri emang dasarnya udah pintar, tapi nggak apa-apa. Ya, minimal nilainya nanti sama seperti sebelumnya. Tapi Zuri tetap harus ada yang ngajarin, Ma. Iya. Oh ya, kalian nggak sambil ngemil? Bi, anak-anak nggak dikasih cemilan. Ini baru saya siapkan, Bu. Kok tumben ayah belum bangun? Ya, bangun ya. Ini udah siang. Ayah nggak ke bengkel. Kenapa? Ayah sakit. Gak apa-apa, lagi males aja. Ayah kenapa ya? Ben banget males. Halo? Aku duluan ya, Ra, pakai sepeda, soalnya ayahku di rumah.
Oh, iya nggak apa-apa. Siapa? Kok pagi-pagi udah telpon? Nggak apa-apa, Ma. Kamu tuh bisanya cuma janji aja. Ada apa itu? Maaf, Pak. Tunggu sebentar lagi ya. Saya kasih waktu seminggu lagi. Iya, Pak. Maaf ya. Hah? Jangan-jangan Ayah Sofia punya utang. Vi, aku mau cerita, tapi jangan kaget ya. Cerita apa? Kamu dapat giveaway? Bukan, Vi, aku serius. Jadi apa? Tadi di rumahmu ada yang datang. Mereka marah-marah ke ayahmu. Hah? Terus mereka berantem sama ayahku? Gak berantem, Vi. Mereka cuma marah-marah. Ayahmu cuma bilang maaf. Kira-kira kenapa ya? Maaf ya, Vi. Kayaknya yang kamu bilang kemarin benar. Ayahmu punya utang. Iya, kan kemarin aku juga mikir gitu. Soalnya tadi aku dengar mereka bilang mau ngasih waktu seminggu. Terus aku harus gimana, Ra? Ya, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Mau nolong gimana? Berarti aku gak bisa bayar SPP. Terus gak bisa ikut ujian. Sabar ya, Vi. Nanti kita pikirin lagi caranya. Kasihan Sofia, semoga masalahnya cepat beres. Gimana ini? Aku harus cari uang kemana? Kalau ibu masih ada, apa ceritanya juga seperti ini? Vi, Pak Jiro udah datang. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Silahkan keluarkan buku kalian. Ra, pulang sekolah nanti temenin aku ke makam ibu ya. Iya, nanti aku temenin. Makasih ya, Ra. Sama-sama, Besti. Y
Ibu, Sofia datang. Maaf kalau Sofia sudah lama gak kesini. Bu, Sofia sama Ayah lagi ada masalah serius. Sofia belum bayar STP, Bu, padahal sudah mau ujian. Sedangkan Ayah sepertinya lagi terlilit utang. Kasihan banget, Sofia. Aku jadi ngerasa lebih beruntung dari dia. Orang tuaku lengkap, berkecukupan, bebanku cuma belajar. Harusnya aku bisa lebih baik di sekolah. Sabar ya, Vi. Pasti ada jalan keluarnya. Seandainya ibu masih ada, apa nasibku juga begini? Gak boleh ngomong gitu, Vi. Ini semua sudah takdir Allah. Iya, Ra. Makasih udah ingetin. Sama-sama, Vi. Ayo sekarang kita berdoa buat ibumu. Gimana caranya aku bisa bantuin Sofia ya? Tabunganku juga udah habis. Zora, ayo belajar sekarang. Kok ngelamun? Jam berapa ini? Tumben udah kesini. Habis ini aku mau pergi. Gak apa-apa ya, belajarnya kita majuin. Mau kemana? Tumben banget pergi-pergi. Aku mau cari kerja, Ra. Hah? Cari kerja? Di mana? Ya, nanti muter-muter ke toko atau resto. Ya ampun, Vi, beneran mau kerja? Mau gimana lagi, Ra? Aku harus tetap sekolah. Semangat ya, Vi. Iya, Ra. Ayo belajar sekarang. Nanti biar aku anterin ya, Vi. Jangan, Ra. Aku sendiri aja gak apa-apa. Kamu mau naik apa? Ojek. Muter-muter gitu bayar ojeknya lebih mahal tahu. Ya jalanlah. Ya ampun, Vi, kamu tuh gak ke satu tempat loh. Pasti muter sana sini. Aku anterin deh pokoknya. Kak Sofia, ini udah bener belum? Nah iya bener, pinter Zuri. Habis ini kakak pergi dulu ya. Kalau gak ditanya mama gak usah bilang. Kalau ditanya berarti bilang ya kak. Iyalah, emang Zuri mau jadi anak pembohong? Ya gak mau kak, tapi pulangnya bawa es krim ya. Es krim doang, beres itu mah. Semoga ada ya, Ra. Amin. Permisi, Kak. Mau tanya, apa di sini butuh karyawan? Wah, maaf ya, Dek. Belum ada. Soalnya tokonya lagi sepi. Part-time aja, Kak. Bisa nggak? Part-time juga belum ada. Tolong, Kak. Saya lagi butuh banget kerjaan. Kita coba tempat lain aja, Vi. Iya, Ra. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama, Dek. Kita coba ke kafe ya, Vi. Iya, Ra. Maaf kak, apa di sini ada lowongan kerja? Kamu nggak lihat kafenya sepi begini? Mana mungkin ada lowongan? Gimana mau bayar gajinya? Maaf kak, ya udah terima kasih.
Sabar ya, Vi. Ayo ke tempat lain. Iya, Ra. Sudah, jangan murung. Kita ke sushi bar dekat sini ya. Permisi, Pak. Maaf mau tanya, apa di sini ada lowongan kerja? Lowongan kerja nggak ada, Non. Tapi kalau sushi ada. Pesan sushi aja ya. Maaf, Pak. Lain kali aja. Kami mau muter-muter lagi. Ayo, Ra, kita ke tempat lain. Istirahat dulu ya. Aku traktir sushi. Ya udah, Pak. Kita mau pesan sushi. Siap, Non. Silakan duduk. Baru juga 3 tempat udah istirahat. Zora, Zora. Kita harus punya tenaga, Vi, buat muter-muter lagi. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Kamu minta maaf sama siapa? Bu Guru. Sama bestiku yang baik hati. Kalau sama besti, nggak usah minta maaf kali. Kan aku yang mau nganterin. Iya, besti. Kasian banget, Sofia. Tadi udah muter-muter ke banyak tempat, tapi gak ada satupun lowongan kerja. Apa aku coba ngomong lagi ke Mama ya? Kali aja Mama mau bayar uang lesnya dulu. Mama di mana, Bi? Di belakang, Non, sama Bapak. Mama! Zora mau ngomong. Ya ngomong aja, serius banget. Pasti ada maunya. Soal Sofia, Ma. Please ya, bayarin dulu uang les Zuri. Kasian Sofia, Ma. Dia harus bayar SPP. Sofia lagi. Mama kan udah bilang SPP Sofia bukan urusan Mama. Kasian Sofia, Ma. Kalau nggak bayar SPP, dia nggak bisa ikut ujian. Zora, dimana-mana orang kerja dulu baru dibayar. Belum juga ada 1 bulan udah minta gaji. Anggap aja gajinya harian, Ma. Setiap datang dibayar. Mama aja gajinya bulanan, gimana mau bayar harian? Zora kasihan sama Sofia, Ma. Anggap aja Mama bantuin Zora. Udah, Zora. Nanti Mama tambah marah. Mending sekarang Zora ke kamar. Belajar ya. Tapi, Pa, gak dengar Papa bilang apa. Sofia minta izin jual perhiasan ibu ya. Cuman itu yang Sofia punya. Sofia gak mau berhenti sekolah, Bu. Ibu pasti setuju kan sama Sofia? Mau gimana lagi? Nanti aku ganti kalau udah ada uang. Hah? Kok kosong? Ayah, jangan-jangan ayah yang ngambil. Ayah! Kenapa teriak-teriak? Perhiasan ibu nggak ada ya. Ayah tahu nggak di mana? Iya, ayah pakai dulu. Nanti ayah balikin. Kenapa diambil ya? Ayah bilang kan itu punya Sofia. Ayah bilang kan ayah pakai dulu, nanti pasti ayah balikin. Kamu tenang aja. Tapi Sofia butuhnya sekarang. Sofia harus bayar SPP, 3 hari lagi ujian semester. Hah? 3 hari lagi? Ayah belum ada uang. Terus gimana ya? Sofia mau ikut ujian. Hmm.
Vi, kamu kenapa dari tadi diem aja? Kenapa ya? Nasibku gak beruntung banget. Hus, gak boleh ngomong gitu. Emang ada apa? Perhiasan ibuku diambil ayahku. Padahal mau aku jual buat bayar SPP. Sabar ya, Vi. Mungkin ayahmu memang lagi butuh. Aku yang lebih butuh, Ra. Perhiasan ibu satu-satunya yang bisa aku andalin buat bayar SPP. Iya, ya, Vi. Maaf. Apa kita coba ngomong lagi ke Bu Nini? Percuma, Ra. Bu Nini udah ngasih peringatan berulang kali. Gimana ya? Padahal lusa udah ujian. Kasihan Sofia. Bentar ya, Vi. Papaku WA, aku disuruh ke kantornya. Iya, nggak apa-apa, Ra. Aku di mobil aja ya, Ra. Oke. Halo, Kak. Mau ketemu Papa? Di dalam ada siapa? Ya ampun, Zora. Kirain Kakak tadi siapa? Kok kamu tambah cantik sih? Kakak bisa aja. Papa sendirian di dalam, masuk aja. Siap, Kak. Makasih. Papa. Tumben Papa nyuruh Zora ke sini, mau ngasih duit ya. Ngarep. Ayo duduk. Iya, Pak Bos. Ada apa? Papa memang mau ngasih duit, tapi bukan buat Zora. Lah, terus buat siapa, Pa? Lebih tepatnya minjemin sih, karena harus dibayar. Maksud Papa buat? Buat Sofia, biar dia bisa bayar SPP. Hah? Papa serius? Serius dong, masa bohong? Yeay, makasih Papa. Tapi jangan sampai ketahuan Mama ya. Beres, Pa. Ini uangnya. Makasih Papaku yang paling ganteng. Kalau sudah dikasih, muji-muji deh. Ya udah, sana pulang. Siap, Pak Bos. Sekali lagi makasih ya, Pak Bos yang baik hati. Kamu juga anak papa yang baik hati. Tebak kenapa aku disuruh ke sini? Kenapa? Taraa, papaku ngasih pinjaman buat kamu. Hah? Serius, Ra? Serius lah, ini ambil. Makasih ya, Ra. Habis gajian dari mamamu, pasti aku langsung bayar. Sama-sama, Besti. Itu bukannya mobil polisi. Eh, iya, Ra. Ada apa ya? Tapi ini bisa diselesaikan baik-baik, Pak. Pasti saya bayar. Jangan tangkap saya dulu. Maaf, Bapak harus ikut kami sekarang. Jangan, Pak. Hari ini saya bayar dulu sebagian. Saya habis jual motor. Sisanya nanti saya cicil.
Jangan tangkap ayah saya, Pak. Sofia, masuk rumah sekarang. Pokoknya Bapak nggak boleh tangkap ayah saya. Saya janji saya akan bantu ayah saya lunasi utangnya. Maaf, Dek. Sudah terlambat. Kami harus bawa Pak Sony sekarang. Ayah nggak boleh tinggalin Sofia. Maafin ayah ya. Ayah nggak bisa jadi ayah yang baik buat Sofia. Tapi ayah nggak boleh pergi. Sofia sama siapa ya? Ayo sekarang, Pak. Kalau tidak, kami paksa. Baik, Pak. Sofia gimana ya? Sofia jaga diri baik-baik ya. Ia tahu Sofia pasti bisa, karena Sofia dari kecil udah mandiri. Pak Sony ditangkap polisi. Kasian banget Sofia. Mari Pak Sony. Ayah. Sabar, Vi, ada aku di sini. Udah selesai, Kak. Ya udah, sekarang Zuri mandi ya. Gak mau, bilang dulu ke Zuri kenapa Kak Sofia hari ini gak ngejar les. Kak Sofia lagi ada masalah, dia lagi sedih. Ya tapi kenapa, Kak? Zuri kan kepo. Kak Sofia sekarang di rumah tinggal sendiri, ayahnya pergi lama. Emang ayahnya pergi kemana, Kak? Nanti Zuri tahu sendiri, kalau gak sanggup bilangnya, Kakak keluar dulu ya. Sofia pasti masih sedih banget. Vi, Sofia, masuk acara. Vi, udah ya, jangan sedih terus. Hidupku memang terlalu sedih, Ra. Ibuku udah meninggal, ayahku sekarang juga di penjara. Gimana caranya hibur Sofia ya? Kamu gak sendirian, Vi. Kan masih ada aku. Kita kan sering ngabisin waktu berdua. Pasti kamu gak kesepian. Tetap beda, Ra. Walaupun selama ini ayahku cuek, kurang perhatian, tapi dia tetap ayahku. Aku tetap takut kehilangan. Anggap aja ayahmu lagi keluar kota. Pasti kan nanti pulang. Gimana dengan biaya hidupku? Uang les kan cuma cukup buat bayar SPP. Iya juga ya. Gimana makan dan kebutuhan lainnya? Aduh, mama pulang. Sana pulang, lagian udah sore. Kamu beneran gak apa-apa, Vi, sendirian? Gak apa-apa, aku kan udah biasa. Pokoknya kalau butuh apa-apa, telepon aku ya. Iya, sana buruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sepi, Bi? Anak-anak lagi apa? Non Zuri lagi mandi, Bu. Kalau Non Zora kayaknya ke sebelah. Mungkin belajar, soalnya ujian udah tinggal beberapa hari lagi. Yaudah, saya ke kamar dulu ya. Bentar, Bu. Saya mau cerita penting. Ibu pasti kaget banget. Cerita apa sih, Bi? Jangan gosip, loh. Pak Sony tadi ditangkap polisi, Bu. Tadi rame di sini. Hah? Jangan bercanda, Bi. Serius, Bu. Tadi saya lihat sendiri. Memang dasar gak bener Sony itu. Akhirnya ketangkap juga dia. Mulai sekarang jangan biarin anaknya ke rumah ini lagi. Mama! Kamu udah dengar kan, Zora? Mulai sekarang Sofia gak usah kesini lagi. Semua les sama dia, Mama stop.
Mama, Sofia kan gak salah, dia gak tahu apa-apa. Kalau mama stop lesnya, terus gimana sekolahnya? Gimana makannya? Dah kok tanya mama, emang dia anak mama? Paling gak mama kasihan sama dia. Dia sebatang kara loh, Ma, gak punya siapa-siapa lagi. Bukan urusan mama. Zora bingung kenapa hati mama bisa sekeras ini. Zora! Bener-bener deh anak ini, makin berani bantah orang tua. Suri, kakak lagi apa? Kok belum turun? Katanya nyusul bentar lagi, Pa. Si Sony ditangkap polisi, Pa. Hah? Serius, Ma? Kapan? Serius, Pa. Bibi tadi yang cerita. Tadi siang Sony ditangkap polisi. Ada masalah apa ya? Mama sih belum tahu, tapi feeling mama pasti masalah uang. Zora, ayah Sofia ketangkap kenapa? Zora juga gak paham, Pa, tapi sepertinya karena hutang. Nah, bener kan tebakan mama? Pa, mama mau stop semua les dengan Sofia. Zora, keputusan mama udah bulat. Tapi Zora gak mau, Ma. Suri juga pasti gak mau. Iya, Ma. Suri maunya tetap Kak Sofia. Sekarang papa yang ambil keputusan. Sofia harus tetap jadi guru lesnya anak-anak. Papa, mama gak setuju. Mama sudah kalah suara, 3-1. Keputusan udah gak bisa dirubah, sekarang kita makan. Makasih, Pa. Papa memang baik. Semangat, Sofia. Bukannya kamu memang sudah biasa sendiri. Ayah benar, aku udah mandiri dari kecil. Aku pasti bisa. Pagi, Bu. Saya mau bayar SPP. Semua tunggakan? Iya, Bu. Saya bayar semua. Akhirnya. Terima kasih ya, Sofia. Semoga ujiannya lancar. Amin. Sama-sama, Bu. Maaf ya, Bu. Udah ngerepotin Ibu bolak-balik nagih. Gak apa-apa. Memang sudah tugas Ibu. Alhamdulillah. Akhirnya Sofia bisa ngelunasin SPP-nya walaupun harus utang ke Papa. Alhamdulillah. Udah lega ya? Iya, Ra. Tapi masih hutang sama papamu. Gak usah dipikirin dulu. Yang penting kamu bisa ikut ujian. Iya, Ra. Makasih ya. Sama-sama, Besti. Pokoknya kamu harus berusaha keras biar nilaimu bagus ya, Ra. Biar papa mamamu gak kecewa sama aku. Siap, Bu Guru. Keren, Zora. Latihan soalmu yang ini hampir bener semua. Siapa dulu dong gurunya? Bisa aja. Tidur bentar, ah.
Bismillah, semoga ujian hari ini lancar. Udah siap ujiannya? Jangan lupa berdoa dulu, terus tenang, jangan panik ya. Insya Allah siap, mama papa doain ya. Pasti dong. Nanti kalau nilai ujian kalian bagus semua, papa kasih hadiah. Asik! Beneran, pa. Tapi nggak harus juara kan? Kalau juara, Cora nyerah deh. Nggak harus juara, minimal ada peningkatan. Asik! Cora jadi semangat. Gimana? Udah siap? Insya Allah, semoga aku bisa ya. Pasti bisa. Fi, aku tegang banget. Gimana kalau aku nggak bisa? Tenang, Ra. Jangan tegang. Kalau tegang, kamu nggak bisa fokus. Semua sudah dapat soal ya. Sebelum mengerjakan, jangan lupa berdoa. Ingat, segala bentuk kecurangan akan ditindak. Selamat mengerjakan. Semoga berhasil, anak-anak. Semangat, Ra. Jangan lupa berdoa. Bismillah, semoga dimudahkan demi persahabatanku dengan Sofia. Zora, Azora. Kayaknya aku tadi nggak bisa, Vi. Gimana ya? Tenang, Ra. Aku yakin kamu bisa. Tadi kan soal-soalnya sudah sering kita bahas. Iya, tapi aku banyak yang lupa. Makanya kamu yang tenang, jangan panikan. Udah ah, ayo pulang. Aku mau refreshing dulu. Baru hari pertama udah refreshing. Assalamualaikum, Sofia. Waalaikumsalam, masuk aja, Ra, aku lagi makan. Kenapa, Ra? Sofia, kok makannya cuma itu? Zora, kok malah bengong? Kasian banget, Sofia. Kamu makan siang apa ngemil? Makan siang, emang kenapa? Uangmu udah habis ya, kok makannya cuma begitu? Oh, masih kok, lagi pengen aja makan ini. Yang benar, jangan bohong loh. Benar, tenang aja. Syukurlah kalau kayak gitu. Terus besok kamu ambil rapat sama siapa?
Ya mau gimana lagi, aku ambil sendiri aja. Aku deg-degan banget, baru kali ini aku mau terima rapot panik, biasanya cuek aja. Tenang Ra, kita berdoa aja. Gimana kalau hasilnya gak bagus? Kita gak boleh sahabatan lagi, terus kamu gak bisa jadi guru lesnya Zuri. Ya dari dulu emang gak dibolehin kan, tapi kita tetap bisa temenan diam-diam. Terus kamu dapat uang dari mana? Ya aku cari tempat lain, udah kamu tenang aja. Vivi, kamu benar-benar kuat ya. Kalau aku jadi kamu, mungkin aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi karena stres. Ya mau gimana lagi, sudah takdirku, diterima aja. Semangat terus ya, Vi. Beda banget makananku sama Sofia tadi. Apa aku bungkusin buat makan malam Sofia juga ya? Besok jadi bagi rapot kan? Iya pak, tapi Zora kebagian siang jadwalnya. Besok mama cuti kok, jadi aman mau ngambil jam berapa aja. Kalau Zuri kapan? Nggak tahu pak, Zuri kan udah libur. Zuri besok pagi pak, mama besok pagi ke sekolah Zuri dulu, siangnya baru ke sekolah Zora. Oh gitu. Kayaknya aman, semua lagi asik nonton. Vi, Sofia. Zora? Iya, ini aku. Buruan buka. Ini aku bawain lauk buat makan malam. Hah, Zora apa-apaan? Udah, buruan ambil. Makasih ya, Ra. Kamu tahu aja aku belum makan. Ya udah, buruan dimakan. Aku pulang sekarang ya. Iya, makasih ya, Besti. Dah. Alhamdulillah punya sahabat seperti Zora, gak cuma baik, tapi juga perhatian. Mana semuanya enak-enak. Aduh, kok aku tegang banget ya? Bismillah, semoga nilai rapatku bagus. Mama udah pulang belum? Gimana rapor Zuri? Bagus dong, Kak. Zuri gitu loh. Idih, sombong banget. Santuy, Kak. Jangan tegang gitu mukanya. Doain kakak ya. Ayo, Ma, nanti terlambat. Sabar, dikit lagi. Zora tunggu di luar ya, Ma. Zora, mukanya kok tegang banget? Emang tegang, Ma. Zora tunggu di luar ya. Thank you.
Gimana nilai rapot Zora, Pak? Alhamdulillah, semester ini Zora banyak kemajuan, Bu. Nilainya banyak yang naik walaupun rata-rata masih B. Tapi itu udah bagus sekali. Sekarang Zora juga jauh lebih disiplin, Bu. Sudah nggak pernah telat lagi, apalagi tidur di kelas. Alhamdulillah, usahaku dan Sofia nggak sia-sia. Terima kasih, Pak. Saya senang sekali mendengarnya. Dipertahankan ya, Zora. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Siap, Pak. Saya usahakan. Baik, kalau begitu ini rapotnya. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat ya. Tuh kan, Ma. Zora bisa buktiin ke Mama kalau Zora bisa. Iya. Keren anak Mama. Makasih ya. Kok malah jadi Mama yang makasih? Ya makasih, karena Zora udah bikin Mama bangga. Iya, Ma. Tapi jangan lupa janji Mama loh. Iya, Mama gak lupa. Zora, panggil Sofia ke sini ya. Mama mau bayar uang lesnya. Siap, Ma! Assalamualaikum, Sofia. Waalaikumsalam. Gimana rapotnya? Makasih ya, Vi. Makasih apa? Nilai rapotku bagus. Hah? Serius, Ra? Serius? Masa bohong? Selamat ya, Ra. Aku senang banget. Makasih, Vi. Ini semua karena kamu. Kenapa karena aku? Kamu yang belajar keras. Aku cuma bantu kok. Ya, kalau kamu nggak support aku, pasti aku nggak bisa sendiri. Oh iya, ditunggu mamaku di rumah. Ya udah, ayo. Sofia, karena nilai rapat Zuri bagus, jadi kamu bisa lanjut jadi guru lesnya Zuri ya. Alhamdulillah, makasih Tante. Lalu sesuai kesepakatan saya dan Zora, karena nilainya bagus, kalian sekarang boleh temenan tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Alhamdulillah, makasih Ma. Makasih Tante atas pengertiannya. Selama pertemanan kalian positif, pasti Tante dukung. Oh iya, ini uang les Zuri ya. Banyak sekali, Tan. Gak apa-apa, anggap aja itu support saya selama ayah kamu gak ada. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Sofia pasti terharu banget. Vi, jangan bengong. Aku terharu, Ra, bisa dapat uang segini. Alhamdulillah, Vi, itu udah rezekimu. Ayo kita ke kantor papamu. Tapi sebelumnya, mau gak anterin aku jenguk ayahku? Ayo. Kalau gitu aku ganti baju dulu ya. Makasih ya, Ra. Sama-sama, Besti. Aku tunggu di sini aja ya, Vi. Iya, nggak apa-apa, Ra. Aku masuk bentar ya. Sip, santai aja, nggak usah buru-buru. Sofia, apa kabar? Sehat kan?
Alhamdulillah, Sofia sehat ya. Ayah gimana? Maaf Sofia baru bisa kesini. Alhamdulillah, ayah juga sehat. Maafin ayah ya, kamu jadi terlantar gara-gara ayah. Terus kamu masih ada uang nggak buat makan dan sekolah? Sofia jadi guru les juri adiknya Zora ya. Ya memang gak cukup kalau buat makan sama sekolah. Tapi nanti Sofia mau cari murid les yang lain. Alhamdulillah kalau begitu, sekali lagi maafin ayah ya. Ayah janji keluar dari sini, ayah akan jadi ayah yang lebih baik buat Sofia. Ya ya, Sofia tunggu janji ayah. Makasih ya nak. Iya ya, Sofia sayang ayah. Halo kak, papa ada? Eh Zora, papa ada di dalam, masuk aja. Makasih kak. Papa. Eh, tumben kesini gak ngabarin. Ayo duduk. Gimana rapat kalian? Kalau Sofia gak usah ditanya pak, selalu juara. Kalau Zora... Wah, selamat ya Sofia. Makasih om. Terus Zora gimana? Alhamdulillah nilai Zora lumayan pak. Sekarang rata-rata B. Kalau dulu kan C. Hehe. Alhamdulillah, selamat ya sayang. Harus terus belajar. Oh iya om, saya mau kembalikan uang yang om pinjamkan dulu. Makasih ya om, berkat om saya bisa ikut ujian. Sama-sama. Oh iya, besok kita makan di restoran steak terenak ya. Sama Sofia juga. Papa kan udah janji mau kasih hadiah kalau nilai Zora bagus. Yeay, makasih pak. Tapi Mama gimana pak kalau Sofia ikut? Mama urusan papa, yang penting kalian siap-siap ya besok. Gimana Vi? Mau ya? Iya. Sip kalau gitu. Ayo, Pa, Ma. Oke, kita naik mobil Mama aja biar luas. Tante, saya boleh ikut nggak? Saya diajak Om sama Zora. Iya, Ma, boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Makasih, Tante. Om. Let's go, nanti keburu lapar di jalan.
Makasih ya, Ra. Aku senang banget hari ini. Aku juga senang banget, Vi. Akhirnya keluarga aku bisa nerima kamu. Aku juga gak ngerasa sendiri, walaupun aku sendirian di rumah. Mulai sekarang, kita bukan bestie lagi. Hah? Terus apa? Kita sekarang saudara. Oke, Sista.